Ada 3 hal yang mungkin jadi alasan kenapa kamu membeli speaker aktif. Pertama, hanya untuk mendengarkan musik sehari-hari aja. Kedua, untuk pengeras suara di berbagai acara dan untuk sekedar karaokean di rumah. Apalagi ini udah ada mikrofonnya nih guys. Ya, ini adalah Tanaka Diamond Antroli. Saat video ini dibuat, speaker portable ini harganya sekitar 700 ribuan untuk model yang 8 inci. Jika teman-teman butuh yang ukuran lebih besar dari ini, jangan khawatir. Ada varian 12 inci dan 15 inci. Jika kamu tertarik, link pembelian official sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, penasaran kan seperti apa sih speaker keren dari Tanaka ini? Saya Dandi dari Produkpedia dan mari kita bahas. Di dalam paket penjualan saya dapat 1 unit speaker ini. Yang kesan pertamanya bagus dan benar saja nih cuy. Sesuai dengan namanya, speaker portable ini udah dilengkapi dengan troli. Yang mana ini berguna banget untuk dibawa berpindah-pindah tempat tanpa harus capek kita angkat. Karena udah ada handle troli dan roda di bagian bawah speakernya ini. Mantap nih cuy. Speaker ini punya dimensi lebar 25,6 cm, tinggi 43,8 cm, dan ketebalan 24,5 cm, dengan berat 3,5 kg. Untuk material body dari plastik bagus dengan tekstur pattern, sedangkan untuk bagian speakernya udah dilengkapi dengan cover yang berbahan plastik, disertai dengan lampu LED yang mengikuti alunan musik. Keren nih cuy. Selanjutnya di dalam box saya dapat 1 mikrofon wireless, ada 1 charger untuk mengisi baterai, lalu 1 remote control, dan terakhir ada buku panduan beserta kartu garansinya nih cuy. Speaker ini punya total daya sebesar 13,5 watt, kemudian baterai 1800 mAh, yang mana Tanaka mengklaim bisa digunakan selama 8 jam pemutaran, tergantung seberapa besar volume yang kamu pakai. Selain terkoneksi melalui Bluetooth, speaker ini juga bisa menggunakan kartu microSD, flashdisk, AUX, kemudian ada FM radionya. Nah, di bagian atasnya ini udah ada layar LED yang menandakan status seperti naik turunnya volume atau status sedang berada di mode apa. Dan ada 5 set knob kendali untuk mengatur equalizer seperti volume speaker, bass, treble, dan set knob yang warna hijau ini untuk mengatur volume dari mic dan echo. Lalu ada beberapa port input nih cuy, seperti mic input dengan ukuran 6,25 mm, aux in 3,5 mm, flash disk input, dan kartu SD input. Selanjutnya ada 6 tombol untuk kontrol. Yang pertama untuk play, pause, next track, dan previous gitu. Nah, kalau tombol dengan tulisan input ini untuk mengganti mode, contohnya dari mode Bluetooth ke AUX atau ke mode yang lainnya, seperti FM radio, microSD, dan flashdisk. Lalu ada tombol rekam nih cuy, ini berguna banget buat kamu yang suka karaokean di rumah. Saya suka dengan fitur ini, kita bisa rekam sesuka hati dan nanti hasil rekamannya akan tersimpan otomatis di microSD atau flashdisk dengan format MP3. Selanjutnya ada tombol mic priority. Nah, fitur ini berfungsi untuk memprioritaskan suara dari mikrofon dan secara otomatis suara atau lagu dari speaker akan mengecil nih cuy. Nanti kita tes. Oh ya guys, hampir ketinggalan, di sebelah tombol kontrolnya ini ada 2 switch untuk menghidupkan speaker dan untuk menyalakan atau mematikan lampu LED. Nah, sementara untuk performa speaker punya power PMPO 300 watt dengan 1 driver sebesar 8 inci di dalamnya. Tanaka Diamond Antroli ini punya karakter volume yang cukup tinggi. Bassnya juga ada, tapi bagi saya kurang nendang. Sayang banget nih cuy. Tapi it's okay, karena yang terpenting suara saat dengerin musik ini top banget. Terasa bersih gitu cuy. Oke, next kita langsung coba tes aja gimana sih suara dari speaker Tanaka Diamond Antroli plus tes karaoke dan fitur mic priority. Ini dia contoh suaranya. Temanimu yang terluka,
Oke, cuy, kita coba tes fitur My Priority. Kita aktifin dulu. Nah, ini dia fitur My Priority ya, berfungsi untuk memprioritaskan suara dan mikrofon secara otomatis. Suara atau lagu dari speaker akan mengecil nih, cuy, pas kita ngomong. Kalau kita berhenti ngomong, otomatis lagu akan kembali memutar. Nah, itu dia. Oke, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan speaker Diamond Antroli dari Tanaka ini? Yang pertama, speaker ini mulai dari material, menurut saya terasa dari plastik yang biasa aja. Kemudian bentuk dan desainnya menurut saya bagus banget. Kelihatan solid gitu, cuy. Apalagi ini udah dilengkapi dengan troli, yang mana ini berguna banget untuk dibawa berpindah-pindah tempat. Lalu untuk kualitas suara, treble dan vokal terdengar dengan jelas. Karakter volumenya tinggi nih, cuy. Saya suka banget. Sedangkan untuk bass menurut saya kurang begitu ditonjolkan. Tapi cukuplah. Ya mungkin karena speaker ini cuman punya satu driver aja di dalamnya. Lalu dengan tersedianya mic wireless, saya bisa karaokean setiap hari di rumah. Walaupun ada sedikit noise nih, cuy, tapi it's okay. Apalagi ini bisa direkam. Selain itu, dengan adanya fitur mic priority, kita bisa prioritaskan suara kita saat musik diputar, biar nggak bertabrakan gitu, cuy, suaranya. Kamu juga bisa pindahkan buat dengerin radio jika bosen dengerin lagu-lagu yang ada di Spotify. Karena ini udah ada FM radionya. Mantap nih, cuy. Untuk link pembelian official ada di deskripsi video. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!